goroknya nih ekstrim ya. Bodinya kalau Bionis gede banget. Kemana ini? Makanya teman yang nonton video ini dan ternyata pedagang mau grosir, tinggal datang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini Dua Sekawan lagi berada di Pasar Burung Pramuka. Cuman kita lokasinya ada di bagian belakang pasar ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi lokasinya ada di Matraman, ikutnya Jakarta Timur. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kita sudah berada di depan persis satu gudang burung, yang di mana gudang burung ini punya kios di bagian dalam. Kita terakhir nge-view di kios ini sekitar 21 hari yang lalu, 3 minggu. Kita langsung masuk dan ketemu sama sang pemilik atau owner kios aja nih teman-teman. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Gimana Pak De kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Mas, sehat afiat Mas. Jadi untuk di gudang kios Barokah Jaya Pak De ya? Ya. Ada burung apa aja hari ini? Burung stoknya full sih Mas. Ada wambi, cucak, sikatan londo, carowo, kater juga baru datang Mas. Oh jadi komplit ya? Komplit. Terus bisa melayani kirim sampai kemana gitu Pak De? Kalau kirim Mas, Jabodetabek. Ya misalnya Jakarta lah, itu kita bantu COD. Oke. Kalau buat Jabodetabek, transfer dulu beserta ongkirnya Mas ya. Terus langsung dikirim gitu ya? Oh langsung dikirim, cacet-cacet Mas. Siap. Terus ya. Kalau ada yang mau tuker tambah gimana Pak De? Kalau tuker tambah bisa Mas, yang penting burungnya cocok dan non minus. Siap, langsung kita lihat harganya Pak De. Iya. Pertama Pak De, ini kandang warna ini warna, ada murai batu ya? Ya yang cacetan. Wah, iya. Apa ini? Lapi hijau ya? Ini pastol dewasa atau gimana Pak De? Itu dewasa Mas. Dewasa? Ya. Pak ekor enggak terlalu panjang ya? Iya, enggak terlalu panjang Mas. Ini ke 17-an lah. Pak, ini burung gacoran? Gacor Mas, gacor dor. Harganya gimana Pak De? Itu harganya kasih aja 2 juta rupiah aja Mas. 2 juta rupiah? Ya. Itu beserta sangkarnya atau? Burja Mas. Oh, hanya burja? Iya. Tapi burung gacoran ya? Oh, burung gacor Mas, gacor dor. Terus kalau kadang warna itu Pak De? Ya ini kadang warna itu, ini ekor agak panjang Mas, ekor 20. Ekor 20? Ya. Tapi pastol dewasa atau gimana nih? Ini pastol Mas, pastol. Tapi burung-burung gacor atau? Oh burung gacor Mas. Ini pas lagi yang mau gacor aja, nanti kalau minta videonya kita kirim videonya. Harganya gimana Pak De? Itu harganya kasih aja 1.900.000 Mas. Full set atau burja? Burja Mas. Ini kan pas lagi nggak bunyi Pak De, ya. Ini bergaransi gacor ya? Oh garansi gacor Mas. Oke. Okay. Jadi untuk teman-teman yang ragu silakan datang dipantau langsung ya. Ya, sip. Pantau. Terus ini berikutnya ada tulisan 20 cm ini ekor, emang ekor 20 Pak De? Ini 20 Mas lagi dokter ya. Oh, tadinya ekor 20. Ya. Cuman dorong. Dorong. Ini tapi tadinya gacoran. Gacor Mas, ini gacor ini. Buat harian oke lah. Harganya lagi dorong berapa Pak De ini? Itu harganya kasih aja 1.800.000 aja Mas. 1.8. Ya. Karena kondisi lagi dorong ya. Lagi dorong. Beserta sangkarnya atau burja nih? Burja Mas. Oh hanya burja. Terus ini kandang ebot Pak De gimana nih? Itu burung ekor gacor. Ekor berapa sih? Ekor 24 Mas. Ini asli Pak De? Asli. Masih dorong atau? Itu ekor 24 yang sudah diukur ya, 24 ya. Oh, diukur. Balak itu. Oh iya balak. Tapi burung-burung gimana Pak De? Burung gacor. Harganya? Harganya itu kasih aja 3.500.000. 3.5. Ya. Tapi ada ekor 24 ya? 24. Jadi mungkin untuk teman-teman ragu silakan datang nanti mau diukur sendiri lagi gitu ya. Diukur ya, langsung diukur. Oke. Okay. Ini burja full set? Itu burja Mas, burja. Oh, burja. Ya. Nah, kalau ini kandang mentahan gimana nih? Ini juga burung. Ini lumayan panjang loh. Lumayan panjang burung dewasa Mas. Dewasa. Ah. Panjang ekor kurang lebih berapa sih? Panjang ekor ini kurang lebih 26 Mas. 26 cm. Ya. Oi, panjang. Tapi gacoran. Gacor dor. Harganya gimana berapa ini? Ini harganya karena dia ekornya agak nyabang Mas, kita jual murah juga Mas. Jadi? Jadi 3.500. Oh, 3.500. Ya. Tapi real ekor 26. Real ekor 26. Beserta sangkarnya atau burja Pak De? Burja Mas. Oh, burja. Ya. Tapi harinya memang burung gacor ya? Oh, harinya gacor hariannya. Oke. Nah, kalau ini Pak De yang habis mandi atau gimana Pak De? Ya, habis mandi tuh Bu Mas, habis mandi dicepuk. Ini ekor berapa nih? Oh, itu ekornya paling 17-an Mas. Tapi hariannya gimana Pak De? Hariannya gacor Mas itu, gacor dor. Oh, harganya? Harganya itu 2 juta Mas. 2 juta rupiah? Ya. Beserta sangkarnya atau hanya burja? Nah itu beserta sangkarnya bisa itu Mas. Sangkar seadanya lah ya? Ya, sangkar masih oke lah ya? Masih oke. Ini kalau sebelahnya nih agak blorok Pak De? Agak ya? Blorok Mas, tuh. Blorok tipis. Boroknya tipis-tipis. Iya. Ini ekor tadi pendek apa lagi dorong? Ekornya itu lagi dorong Mas. Tengahnya tapi kecabut kok. Ngelihatnya kakinya udah mapan Pak De ya? Nah, itu kecabut tengahnya. Oh, lagi. Tadinya ekor berapa? Ekornya itu 19 Mas. 19? Ya. Blorok ekor lagi dorong lah ya? Ya. Harganya gimana Pak De ini? Itu harganya kasih aja 2 juta aja Mas. 2 juta karena rupiah? Lagi, kondisi lagi ekornya copot akhirnya ya? Akhirnya copot.
Dan beroknya agak lumayan pada ya? Agak lumayan, notal-notalnya juga banyak. Burja full set? Tuh, full set boleh mas, full set. Lagi-lagi sangkar masih oke lah ya? Iya masih oke, bisa lah dipakai itu, 2 juta aja. Terus ini satu lagi ada belorok lagi pada ya? Ya. Ini udah mulai bunyi-bunyi mau burung udah gacor? Oh burung mas, gacor mas, ini kondisinya dia kan lagi dokor mas. Oh lagi dokor? Kalau dokor, waloh main mas. Tadinya ke berapa nih? Ini ekornya 19 mas. Oh, harganya gimana pada ya? Harganya itu kasih aja 4.500. 4.5? Nah. Burja full set? Burja mas. Oh burja. Ya. Tapi burung emang udah mulai on lah ya? Wow, mas. Udah on, ntar kalau udah ekornya full loh. Lebih maksimal lagi? Maksimal lagi. Terus kalau ini pada yang di kandang mentahan ya? Ya. Ini udah mulai gacor burung pada ya? Gacor burung itu kalau di atas mas, wah suaranya keras mas itu. Ini. Harganya gimana? Itu harganya kan kemarin saya minta 2,5. Sekarang sudah kita promo mas. Jadi? Berikut kita promo jadi 1.800. Burja atau full set pada? Burja mas. Kalau mau pusat boleh nanti kan nambah-nambahin tipis lah. Ini ekor berapa sih kurang lebih pada? Itu ekornya paling 17-an mas. 17 ya? 17. Terus kalau yang ini pada, ini burung dari tadi udah mulai lumayan on pada ya? Ya on itu mas, gacor. Ini kurang lebih ekor berapa sih? Ini ekornya 17-an mas. Ini materinya juga. Oh materinya oke mas tuh, keras. Terus yang kayak gini harganya gimana, berapa pada ini? Ini harganya kita promo aja mas. Jadi? Cuman 1.800. 1,8. Nah. Itu burja atau full set pak? Burja mas. Wahnya burja. Nah. Ini lumayan sih. Materi juga ya. Oke ya. Jadi silakan tinggal dirawat lagi, dikondisikan, sepatu nanti digantung mau kerja gitu. Wah pada. Langsung. Ini mah burung udah pernah juara mas. Oh, pernah juara. Juara di lagrian ya. Oh di orang pertamanya gitu. Nah. Oke oke. Terus kalau yang di kandang warna itu pade, ini ya, yang ekor berapa nih? Itu ekornya 19-an mas. Ini jadi burung gacor semen karena buat gacor. Apa jarang kejemur kali pada? Jarang kejemur juga agak balon-balon itu. Ini harganya gimana yang pada ini? Itu harganya tak kasih aja 1.700 mas. 1.700. Ya. Lagi promo ini mas. Oh, lagi promo. Saya promo ini. Ini burja atau full set pada? Burja mas. Oh burja. Ah. Ini buat teman-teman penasaran yang ragu-ragu silakan datang dipantau langsung pada ya. Ya boleh langsung dipantau. Terus kalau yang kandang warna 24, coklat pada? 24 bunyinya sampai. Ini emang ekor 24 ini? Nah itu bunyinya tadi yang sampai nyangkul-nyangkul ya mas. Ya, ini emang burung gacoran pada ya? Gacor-cor. Cuma namanya di kios jadi rawatannya kurang maksimal ya? Ya kurang maksimal. Ini kalau dimaksimalin mungkin lebih mewah lagi. Wah ya, lebih mewah, mantap gitu mas. Terus yang ini harganya gimana berapa? Itu tak kasih murah aja mas, cukup 3.500. Ekor 24? Nah ekor 24. Ini pokoknya tinggal silakan dibeli terus dikondisikan pada ya. Oh iya, udah jadi, burung ini udah mapan mas, burung udah deker. Nanti siapa tahu lebih mewah lagi gitu pada ya. Iya mas. Ini burja atau full set? Burja mas, burja. Nah, ini sama nih pada nih. Apa dari tadi? Mewah banget tadi sampai nyangkul-nyangkul. Ini ekor berapa sih pada? Ini ekornya 17-an mas. Enggak terlalu panjang ya? Ya pokoknya 17-an. Tapi burung burung enak, kakinya hitam juga. Bulunya tadi yang sampai nyangkul-nyangkul gitu. Kalau ini harganya gimana padanya? Nah ini yang memang benar-benar saya promo mas. Oke. Okay. Ini kasih 1.800 saja. 1,8 burung gacor bermateri gitu padanya? Bermateri. Tapi burja atau full set? Ya burja aja mas, kalau full set juga gak apa-apa sih, kadangnya juga agak begitu ini sih, terserah. Seadanya lah ya? Ya seadanya. Ini jadi untuk teman-teman yang lagi nyari murai batu. Ya, kita kasih 1.800 full set gak apa-apa mas, kadang ala kadarnya. Kategorinya prospek kan pada ya? Iya. Karena materinya banyak, cuman emang namanya di kios kayak gini kan rawatannya kurang pada ya? Iya, rawatannya kurang. Jadi kalau dimaksimalin pasti lebih mewah lagi ya? Wah, lebih mewah, lebih mantep-mantep itu. Oke. Okay. Oh, terus yang dalam pada ya? Iya, ini sepasang blorok pada ya? Sepasang blorok mah udah. Siap produk kok mas, ini betinanya tuh betinanya aja panda tuh mas. Tuh beroknya nih ekstrim ya? Ekstrim banget. Ini udah pernah produk atau emang baru masang aja gimana nih? Ini sudah pernah produk mas, di orangnya. Terus orangnya kan dia mau pergi. Oh jadi nggak kerawat? Nggak kerawat. Makanya dijual? Itu, dijual kemarin. Soalnya orangnya kan itu mau pergi ke mana itu, ke luar negeri lah kemana itu. Lama gitu ya? Iya. Ini jadi sepasang blorok harganya gimana, berapa pada ini? Ini kita promo aja lah mas, jadi 7.500 aja. Sepasang 7.500, betinanya tuh? Betinanya mewah nih, padahal ini kalau betinanya 3,5. Iya. Jantannya 4 juta ya. Oke. Ini jadi di promo aja? Nah, di promo aja. Ini beserta sangkarnya atau ya burja nih? Ini
Burja mas. Burja. Nah, kalau mau beli betina aja nggak apa-apa mas nih, 3.500 jantannya betini 4 aja. Juta. Oke. Okay. Nah, boleh kalau yang pengen ngeteng, kalau syukur pun mau sepasang tinggal nerusin aja. Iya, tinggal masukkan ke ternak ya. Iya. Terus yang di ini ada muribatu lagi ya? Iya. Ini ekor berapa pada ini? Ini ekor 31 mas. Ekor 31. Lagi mabung mas. Lagi dorong ekor. Nah, ini ekornya ini mas. Copot mabung mas. Lagi mabung ya? Panjang banget. Tapi real ekor 31. 31 mas, sudah saya ukur nih, ekornya copot tak ukur. Oh, oke. Okay. 31. Terus ini lagi mabung kayak gini harganya gimana? Berapa pada ini? Nah, gini nah, nanti kalau normal biasanya kan sampai 10 juta lebih ya mas ya. Oke. Okay. Ya ini karena mabung kita cuma jual 5 juta. Oh, cukup 5 juta rupiah. Nah, karena kondisi lagi mabung. Lagi mabung perlu perawatan kan. Ini burung pastol ya mas. Oh masih pastol. Pastol. Jadi kalau dimaksimalin pas mabung itu lebih panjang lagi biasanya. Lebih panjang lagi biasanya. Ini beserta sangkarnya atau hanya burja pada ini? Ini burja boleh, beserta sangkarnya boleh. Oh, cuma sangkar seadanya ya. Sangkar seadanya kayak gini. Yang di bagian dalam pada ini ada burung kebudang apa pada ini? Kebudang Sumbawa mas. Sumbawa, harganya ya. Gimana nih? Itu harganya kasih aja 300 mas. Ini selain buah udah mau makan pur pada? Oh udah mau makan pur mas itu. Pilihan masih ada lah ya? Pilihan masih banyak, di kios juga banyak, ini di gudang aja itu karena udah muat. Sekarang kita ke burung beo pada ya? Ya. Ini beo apa nih pada? Beo nias mas. Bodinya kalau beo nias gede banget pada ya? Gede banget nas. Ini tapi udah makan pur? Pur, tapi kita bantu pisang mas. Oh tetap ada buah ya? Ya. Ini bionis harganya berapa pada ini? Harganya 6 juta mas. 6 juta rupiah? Iya. Ada berapa ekor pada? Ada 2 ekor aja mas. Nah. Oh sama yang ini? Iya. Tapi harga sama ya? Harganya sama. Memang kalau bionis gede banget pada ya? Gede banget tuh, sampai paruhnya aja. Super banget ya. Sekarang ke jing-jing petulak pada ya? Iya mas. Tapi yang Kalimantan ya? Iya Kalimantan mas. Harganya gimana berapa pada? Itu harganya 600 mas. Udah mulai makan pur? Oh, udah mulai makan pur, mas. Burung juga udah nggak terlalu gerabak pada ya? Iya, udah anteng-anteng. Dan untuk pilihan pun masih tergolong aman ya? Oh, aman. Masih lumayan. Sekarang ke burung cucak jungko pada ya? Iya. Ini tapi trotol jantan ya? Trotol jantan, mas. Ini harganya gimana berapa pada ini? Harganya 1.900, mas. 1.9? Iya. Kurang lebih cucak jungko stok ada berapa? Oh ada banyak mas, di pasar banyak, ini kan di pasar muat taruh di gudang. Oh karena di pasar nggak muat, yeah. Taruh di gudang, padahal di pasar kiosnya ada 4 semuanya pada ya? Ada 4 ya. 4 ya, cuman hitungannya. Ya, 2. Iya. Ada 4 kios, cuman hitungannya 2 gitu ya. Karena 2 jadi 1, 2 jadi 1 gitu pada ya? Iya. Ini betinanya nggak ada pada ya? Betinanya ada itu mas, betinanya. Ini betina bukan ini? Betina. Harganya betina berapa nih? Betina 1.500. Tapi stok pun masih banyak. Stok pun masih banyak. Ini di sini 4. Di kios juga ada. Jadi semua. masih ya. Ada pilihan gitu ya. Ya, kios sebelah sini ada, sebelah sana. Oke. Nanti pokoknya untuk teman-teman pengen langsung main ke gudang juga bisa pada ya? Bisa. Ke gudang bisa tinggal WA aja ya. Ini burung itu ada burung apa sih, burung tubuh pada ya? Burung tubuh, Mas. Tapi jantan ya? Jantan. Harganya gimana berapa ini? Ini harganya kasih aja 1.200 aja mas. 1.2. Ya. Tapi dia udah mulai makan pur nih? Udah mau pur. Kalau tuh buah ya? Buah ya. Pisang sama pur mau ulet-uletan mau. Ini memang cuma satu ekor. Cuma satu ekor ya mas? Ini burung yang memang nggak setiap kios ada pada ya? Ya. Kemana ini? Makanya tuh. Terus ke kaca. Sekarang kita ke burung beo lagi. Ya. Ini yang beo apa nih? Itu beo emang mas, beo Medan. Emang dia agak lebih kecil ya? Ya. Harganya gimana pada? Itu harganya cukup 1 juta aja mas kalau yang ini. Nah, tapi udah makan pur pada? Makannya itu pur mas, tapi kita bantu pisang. Tapi harus ada buah lah ya? Ya, terus buahnya. Ini sama? Sama mas. Oh jadi mas ada pilihan? Nah, ada pilihan banyak. Ini yang anak-anak kan belum ada pada? Anak-anak belum musim mas, kalau anak-anak biasanya itu musiman mas. Ini berapa pada ini? Total lokal mas, nggak muat di kios. Walah, taruhnya di sini. Nah, harganya gimana? Itu harganya kasih aja 15 ribuan mas. Tapi kututnya udah tampungan mas, antibody kalau yang beli ini. Tapi dewasa-dewasa? Dewasa-dewasa nih. Kutu ditampung gini mas, udah kuat, bukan yang cengeng. Kutu ambiar. Ini lokal juga? Lokal juga mas, lokal semua. Oh, jadi mau lagi full hari ini pada ya? Iya, lagi full stoknya emang.
Ini ada burung galak hongkong. Galak hongkong, gatoran mas. Emang jinak? Oh biasanya gator mas, bukan jinak lagi. Harganya gimana? Itu harganya 2.500.000 mas. Cuman emang burung kayak gini dia bunyinya semaunya sendiri pak ya? Ya semaunya sendiri. Pas lagi gacor gitu ya? Ya. Dan ini lagi nggak mood ya? Lagi nggak mood. Ini di atas ada tulisan Banyuwangi, saya jawab dari mana? Ya tulisan Banyuwangi mas. Eh burung jadi atau? Burung jadi mas. Itu habis mandi ya? Mandi dicepok itu mas tuh pengen mandi tuh. Oh, iya. Harganya gimana pak? Itu harganya 1.700.000 mas. 1.7. Ya. Burja full set? Burja mas. Kalau ini apa nih? Ini yang Jawa Timur mas. Tapi udah jadi juga? Jadi juga. Harganya yang ini berapa nih? Harganya kalau yang ini kasih aja 1.300.000. 1.3. Nah. Burja atau full set? Burja mas. Tapi harganya gacor pak? Gacor pokoknya yang pengen mantau bisa mas, langsung kita track langsung bunyi kok. Oke. Tinggal datang aja ke sini ya. Ya. Yang di atas pak dari tadi udah mulai bunyi-bunyi. Nah, bunyi juga terus itu mas. Pada ekornya dia kayak udah kurang rapi ya? Nah, itu lagi mabung ya mas. Tapi burung enak pak ya? Iya lagi mabung. Kukunya juga itu yang itu nggak ada mas. Yang belakang atau? Yang belakang mas. Tapi sebelah doang? Sebelah doang nggak ada. Terus harganya berapa pak? Itu harganya tak kasih diskon aja mas. Jadi 2.500.000. Yang asalnya 3.5. Oh tadinya harusnya 3.5. Iya. Karena kukunya nggak ada sebelah. Iya. Jadi cukup 3.500.000. Iya 2.500.000. Oh 2.500.000. Nah. Tapi burung emang enak pak ya? Enak. Suaranya pokoknya udah mantep lah. Burung paru tebel. Burja atau full set pak? Burja mas. Oh burja. Tapi udah emang udah joget-joget. Wah, ya? Joget-joget mantap itu. Ini kandang merah gimana pak? Itu juga burung gacoran mas, tapi ini lagi nggak mau bunyi aja mas. Harganya gimana? Itu harganya 3.500.000. Oh kalau ini karena nggak minus. Iya. Tapi jaminan emang gacor. Oh jaminan gacor, nanti kalau minta videonya kita kirim videonya mas. Oke. Kalau ini jinak juga pak ya? Jinak mas. Ini rawat anak apa? Rawat dari anak mas. Tapi burung gacoran? Oh burung gacor mas pokoknya. Dijamin gacor. Kalau minta videonya dikirim videonya. Bodinya juga gede banget. Bodinya ya? Gede. Oh. Harganya ini berapa pak? Ini harganya 3.500.000 mas. Oh 3.5. Ya. Jinak gacor body pick ya? Ah body pick tuh jinak. Tapi jaminan gacor pak ya? Jaminan gacor dor mas. Jadi lagi-lagi untuk teman-teman ragu silahkan datang. Dipantau langsung ya? Dipantau langsung. Ini di bagian dalam atas ada burung apa lagi pada ini? Sikatan londo mas. Tapi jenis kelamin gimana nih? Ini jantan mas. Ini burung sudah gacor dor mas. Oke. Topan kalau dibuka dia belum mau bunyi. Oh maksudnya dikerodong? Nah dikerodong dia udah suaranya keras mas. Oke. Terus nah. Harganya gimana pak? Itu harganya kasih aja 7.500.000 mas. Beserta sangkarnya atau nyabur jenis? Beserta sangkarnya mas kalau sikatan londo. Ini sangkarnya masih baru ya? Ya. Tapi jaminan kalau dikerodong emang udah rajin? Oh saya udah lihat sendiri mas, kerodong pokoknya rajin. Oke, stok ada berapa ekor? Stok ada 3 mas. Tapi harga sama? Harganya sama semua, soalnya kondisinya juga sama semua kayak gitu. Sekarang kita ke burung cucak rawa pade. Iya mas. Ini kelihatan cukup jinak, maksudnya rawat anak atau? Ini dari anak mas, bukan rawat anak. Dewasa? Udah dewasa mas. Harganya berapa pada ini? Ini harganya kasih aja 5 juta aja mas. Itu burja atau full set pada? Ini full set mas, tinggal angkot. Ini sangkarnya masih bagus loh. Iya kan? Tapi ternakan ya? Ternakan mas, jinak. Iya burung jinak. Oh jinak. Terus kalau yang ini pada? Ya itu yang gator mas, hutan mas. Oh ini hutan? Nah. Tapi mungkin rakan udah lama kali pada ya? Oh rakan lama banget mas, burung sudah ada 2 tahunan lah. Ini kalau nggak rakan lama pas masih gerabak-gerubuk banget ya? Oh gerabak-gerubuk ya mas. Ini yang udah gacor kayak gini harganya berapa pada ini? Itu harganya 7.500.000 aja mas. Burja full set? Full set mas kalau itu sama. Sangkar ya oke lah masih bagus lah ya. Ya masih bagus lah ala kadarnya ya. Ini suaranya juga cukup kencang pada ya? Cukup kencang. Ini buat teman-teman yang rakan lama dia agak jinakan kalau ya. Kalau masih hutan mah udah gerabak-gerubuk banget kan? Gerabak-gerubuk ya. Terus kalau yang ini pada gimana nih? Itu betina mas, betina hutan mas. Oh betina. Tapi burung udah mapan? Udah mapan juga. Udah rawatan lama gitu? Udah rawatan lama. Harganya berapa nih? Itu harganya kasih aja 7 juta mas. Burja atau full set? Itu full set mas. Ini sekarang masih oke lah ya? Full set. Ini jadi mau jantan ada, betina pun ada? Betina pun ada. Jadi kalau mau dijodohin ya udah ada jantan betina gitu ya? Iya ada jantan ada betina tinggal pengennya aja mas. Terus kalau yang itu panik gimana? Ini yang ngomong mah bisa ngocak rawa tapi bisa bunyi kayak cucak rawa gitu mas, seperti cucak rawa dan dia ada antiknya mas bisa ngomong. Ngomongnya gimana pak biasanya? Ngomongnya kaput, cucu gitu. Oh harganya gimana? Itu harganya kasih aja 10 juta mas. 10 juta rupiah? Iya.
Karena dia bisa ngomong. Bisa ngomong. Burja atau full set? Full set mas, tinggal bawa. Tapi dia bunyi kayak gini juga. Ya, bunyi kayak gitu juga mas. Oh, ini yang tadi pada ya. Ah. Belum udah gacor ya? Bisa gacor itu tuh, gacor dor. Oh. Sekarang kita ke bagian atas pada ya? Ya mas. Ini jadi di sini gudangnya kacer paling kacer, gede di Pramuka ya. Ini kalau baru datang, baik bongkarnya di sini pada ya? Bongkar di sini full. Kemarin mas. Turun kurang lebih ada berapa ekor pada? Enggak banyak mas, kemarin kurang lebih 500-an aja mas. 500 ekor, darah putih semuanya ya? Ya. Oke, ini yang ini pertama harganya gimana berapa nih? Ini harganya 220 aja mas. 220. Nah, yang mulus non minus. Tapi sebagian udah diambil pedagang pada ya? Ya. Karena begitu turun pasti pedagang. Oh pasti pada ngambil lah. Pada ngerubut kesini lah ya. Pokoknya pilihan masih aman ya? Oh masih aman man, masih banyak. Terus kalau untuk yang di bagian bawah ini pada ini apa lagi nih? Itu yang kalau dibilang grade B mas. Yang grade B harganya? Itu bondol. Oh, harganya berapa nih? Itu harganya 180 mas. 180. Nah. Jadi grade B jatuhnya ya? Ya. Rata-rata paling dia bondol gitu. Rata-rata bondol. Oh iya tuh. Itu masih aman juga pada. Masih aman. Ya? Yang bawahnya trotol mas. Trotol nah. Jantan. Oh iya. Nah. Oke, trotol jantan berapa nih? Trotol jantan harganya 28 mas. 280. Ya 280. Ini berarti baru berapa hari? Hari kemarin bongkarnya pada ya? Bongkarnya kemarin mas. Hari Senin berarti ya? Ya hari Senin. Hari Minggu dong. Sekarang ya malam Minggu ya Minggu. Iya hari mas, Minggu ya kan. Sekarang pagi. Hari Senin ya. Tuh. Ini pokoknya buat teman-teman yang nonton video ini dan ternyata pedagang mau grosir, tinggal datang aja. Ah tinggal pada datang ya. Boleh, halo-halo bisa iya. Kita kirim. Nanti okay. Nanti ada harga spesial pada ya. Ah. Terus yang di samping sebelah sini apa lagi pada ini? Trotol betina mas yang bawah mas. Trotol yang betina. Atas juga gitu. Ini trotol betina harganya trotol berapa nih? Trotol betina. Trotolnya kasih aja 170 mas. 170.000. Ah. Nah, trotol betina enggak gitu. Pokoknya stok hari ini masih aman lah ya. Ah, masih aman banyak mas. Insya Allah datang terus setiap minggu ini. Iya. Teman-teman yang lagi nyari kasar tinggal udah merapat aja ke sini Pak Deh. Merapat aja tinggal halo-halo aja. Oke Pak Deh. Iya mas. Ini untuk reviewnya cukup ya. Oh iya mas, iya mas. Ini tadi sama wakili teman-teman Kicemah nih, harganya udah net atau masih nego deh? Harganya ada yang sudah net, ada yang masih bisa nego mas. Jadi lebih lengkap tinggal chat ke nomornya aja pada ya? Ya, ya mas, bener mas. Kalau mau datang aja lah kesini lah ya. Datang aja boleh. Terus kalau misalnya mau ke Pramuka tinggal ke pasar dulu, terus minta diantri nanti ya? Ya, karyawan pada ya. Ya, kalau udah tahu ya ke sini langsung tinggal lalu-lalu aja. Siap. Ini terima kasih banyak pada ya. Ya, sama-sama mas. Mudah-mudahan kios Jepara Barokah semakin jaya. Semakin jaya, amin, amin. Terus semakin banyak pelanggan pada ya. Amin. Dan yang nonton dua sekarang jangan lupa mas di subscribe ya mas. Oke. Siap. Makasih Pak Deh. Ya sama-sama mas. Oke teman-teman ya tadi keluarga burung di gudang kios Jepara Barokah Jaya yang berada di Pasar Burung Pramuka lantai dasar sekiranya cukup dan di gudangnya di bagian belakang sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal di kontak nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.